Kepimpinan sesebuah kerajaan sedikit sebanyak mempengaruhi lanskap kebebasan media di Malaysia. Malah tumpuan kepada isu politik, ekonomi, perundangan dan sosial oleh media tempatan juga bebas dilapor tanpa sebarang sekatan dan kawalan. Namun, terdapat beberapa isu yang masih memerlukan perhatian khusus melibatkan isu agama dan perkauman demi menjamin keharmonian di Malaysia. Sebagai individu, kita perlu cuba untuk tambah baik kemahiran literasi media dan maklumat. Kenapa? Kerana kebolehan kita ataupun kemahiran kita untuk mengakses, menilai, menggunakan dan mencipta kandungan sendiri secara automatik. Kalau kita mahir dalam perkara ini, kita beretika, kita bijak menggunakan dan secara berhemah, kebebasan media akan insya Allah dapat diperkasakan. Seperti di timur-timur kita ada mereka ada media council tu sendiri, dan perkara-perkara itu dapat memperbaiki lagi rezeki kita pada masa hadapan dan dapat membuktikan lagi bahawa ketelusan dan kebebasan media di negara kita dapat dipelihara dengan terus. Pada Rabu, laporan Reporters Without Borders, RSF melaporkan kedudukan Malaysia di tangga ke-73 kebebasan media dunia 2023 berbanding 133 tahun lalu.